arus pendek bila kabut menyelimuti kawasan pegunungan Bintang Papua ini. Dalam kondisi kabut tebal, biasanya tim evakuasi hanya bisa memiliki jarak pandang sekitar 3-5 meter, kemudian juga diperparah dengan medan yang sangat berat sehingga upaya melakukan evakuasi cukup mengalami kendala yang besar bagi tim kantong-kantong jenazah dari lokasi jatuhnya pesawat. Perjalanan darat dari lokasi titik jatuhnya pesawat menuju ke titik kumpul di lokasi sekitar distrik Oskop tersebut membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan darat. Setelah tim berhasil membawa jenazah dari titik jatuhnya pesawat menuju ke titik kumpul di Oskop, selanjutnya dibawa dengan menggunakan kendaraan menuju ke rumah sakit umum daerah Oksibil untuk menjalani proses identifikasi selanjutnya. Tim SAR di sini optimis bahwa besok diupayakan agar seluruh jenazah, 54 jenazah penumpang dan juga kru pesawat Trigana ini bisa dievakuasi. Evakuasi ini berhasil juga karena warga di Oksibil juga memberikan bantuan yang sangat besar. Ada ratusan warga tadi yang dilibatkan dalam proses evakuasi membawa kantong-kantong jenazah tersebut. Untuk setiap kantong jenazah itu dibawa oleh sedikitnya 15 orang. Ini karena kondisi alam yang sangat berat sehingga membutuhkan personil yang lebih banyak lagi agar bisa secara bergantian dan proses evakuasi melalui darat ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Demikian Dita. Ya Budi, mengingat waktu sudah malam di sana, artinya kantong-kantong jenazah sisa lainnya di sana akan kembali dievakuasi pada pukul berapa esok hari? Ya, tentu saja malam ini untuk sementara berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, maka proses evakuasi dari titik jatuhnya pesawat itu kemungkinan akan dihentikan dan nantinya besok pagi akan kembali dilanjutkan oleh tim SAR. Biasanya pagi-pagi sekali pukul 6 atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, proses evakuasi selanjutnya akan dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga untuk membawa seluruh kantong-kantong jenazah tersebut ke rumah sakit umum daerah Oksibil. Nanti setelah di rumah sakit umum daerah Oksibil ini akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jayapura untuk selanjutnya diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI yang ada di sana untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Memang Polda Papua terkait dengan insiden jatuhnya pesawat Trigana ini sudah tim DVI untuk melakukan identifikasi. Tim DVI pertama bertugas di Oksibil, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil untuk melakukan identifikasi di sini, dan tim yang lain bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Demikian Dita. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasi Anda. Tentunya kami dan juga para keluarga akan terus menginginkan begitu perkembangan terbaru dari sana terkait dengan proses identifikasi nantinya ketika di Polda oleh tim DPI. Terima kasih. Dan bisa kita beralih ke kabar lainnya. Hasil mencapai lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air di Pegunungan Bintang, Papua. Di lokasi tim SAR menemukan puluhan jenazah serta badan pesawat yang hancur terbakar. Tim evakuasi TNI Angkatan Darat hari ini berhasil mencapai lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air di Pegunungan Bintang, Papua. Tim evakuasi tiba menggunakan helikopter dengan cara rappelling atau turun menggunakan tali. Heli yang digunakan tidak bisa mendarat karena lebatnya hutan. Untuk memudahkan proses evakuasi, mereka akan membangun helipad atau landasan heli. Berdasarkan informasi dari tim SAR di lokasi, kondisi pesawat Trigana Air dalam kondisi hancur dan terbakar. Mereka juga menemukan puluhan jenazah dalam kondisi mengenaskan. Selanjutnya, tim akan berusaha membuat helipad terdekat di lokasi. Sementara itu, Basarnas pada Selasa pagi kembali memberangkatkan tim SAR gabungan ke lokasi dengan menggunakan helikopter.
mereka akan melakukan proses evakuasi korban dan pecahan pesawat ke posko di Bandara Oksibil. Diharapkan proses evakuasi bisa dilakukan mulai hari ini. Selain tim SAR gabungan yang berangkat lewat udara, sekitar 70 anggota lainnya juga tengah menuju lokasi melalui jalur darat. Keluarga korban saat ini juga sedang mengikuti. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Jorsul, TV One, mengabarkan. Jalanan evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan. Dengan telah ditemukannya dan telah didudukinya lokasi ini, proses evakuasi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya tim akan berusaha membuat helipad terdekat di lokasi dengan sarana angkut heli Airbus bantuan dari Basarnas. Tim evakuasi TNI Angkatan Darat berhasil sampai ke... Sementara itu tim Bas menemukan black box atau kotak hitam pesawat Trigana Air yang jatuh di Pegunungan Bintang, Papua. Sedangkan evakuasi terhadap 54 jenazah korban gagal dilakukan karena kendala cuaca dan medan yang sulit. Berikut pernyataan dari Basarnas. 12.30, seluruh jenazah tadi sudah ditemukan dalam 54 kantong jenazah. Memang ada juga disampaikan bahwa satu kantong itu terdiri dari ibu dan anak. Kemudian jam 13.00 tadi, ini waktu Indonesia bagian timur ya, itu Heli Bell sudah coba menuju ke sasaran untuk melaksanakan proses evakuasi. Ternyata di lapangan tidak bisa tembus, sehingga pada tiga harus kembali ke sasaran. Kemudian jam 13.30, jadi saya ulangi, jam 13.30 tim gabungan Basarnas yang berada di lokasi ini berhasil menemukan black box. Jadi jam 13.30 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian jam 14.00, karena tadi cuaca yang tidak menentu di lapangan, ya akhirnya seluruh penerbangan di standby-kan. 14.00. Kemudian 14.30 direncanakan akan melaksanakan evakuasi lewat darat. Namun tadi saya sudah sampaikan itu bahwa akan dilaksanakan evakuasi lewat darat. Ternyata sampai dengan hari ini, sekarang ini, tadi jam 17.30 dinyatakan operasi hari ini ditutup di sana. Pesawat milik maskapai Trigana Air menabrak gunung di distrik Okabape, Pegunungan Bintang, Papua pada hari Minggu lalu. Sebelumnya pesawat yang membawa total 54 orang itu hilang kontak beberapa saat sebelum jadwal mendarat. Minggu 16 Agustus 2015, pesawat Trigana Air rute penerbangan dari Jayapura menuju Oksibil hilang kontak. Pesawat yang membawa 49 penumpang dan 5 kru itu bertolak dari Bandara Sentani sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur dan seharusnya tiba di Oksibil sekitar pukul 15 waktu setempat.
selang beberapa jam, mulai ada titik terang keberadaan pesawat jenis ATR-42 milik Trigana Air itu. Pesawat menabrak gunung di distrik Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang. Foto yang diambil dari udara oleh tim pencari memperlihatkan kondisi pesawat yang hancur berkeping-keping. Diperkirakan 98% badan pesawat hancur. Kondisi cuaca yang berkabut dan medan pegunungan yang terjal membuat upaya evakuasi sempat mengalami kesulitan. Pagi tadi, tim SAR gabungan kembali bergerak ke lokasi kecelakaan melalui jalur udara dan jalur darat. Selain menemukan puing-puing badan pesawat, tim SAR juga menemukan jenazah ke-54 korban dan mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura. Dari Papua, tim TV One mengabarkan. Ditemukannya, soal dibuktinya. Kita ke kabar lain, pemirsa.